Warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini kita dah masuk bab 3 ataupun bab baru tentang supply and demand. Maksudnya sebelum ni kita dah belajar SNR bab 1, kita dah belajar bab 2 SND supply and demand. But kali ini kita akan belajar price action. Masuk bab 3 ataupun bab 4 dan bab seterusnya adalah lebih kepada price action. Kita akan belajar fake out, kita akan belajar compression dan kita akan belajar macam-macam bab. Bab 3 ni kita akan belajar fake out. Okey. Apa itu fake out? Fake out adalah berlaku apabila ataupun nama lain bagi fake out adalah fake breakout ataupun fakey. The theory. Saya lukiskan dulu. Let's suppose saya lukis katakan ada satu price naik ke atas buat dua resistance. Untuk fake out berlaku mesti paling kurang minimum dua resistance. Di sini berlakunya R1 dan R2. Let's suppose kita ada dua resistance R1 and then kita ada R2. So fake out ni, fenomena fake out ni berlaku apabila price break R1 dan R2 tetapi dia tak break terus ke atas. Sebaliknya lepas dia break, maka dia terjun ke bawah. So pergerakan ini, pergerakan yang bulat kat sini, yang atas saya tandakan sini, ini dipanggil fake out. Fake out ataupun fake breakout. Maksudnya breakout yang menipu. Dia break tetapi terjun ke bawah. Untuk setup buy pun sama juga. Let's suppose you ada satu support. Support. Okay. Kita ada dua support yang sama baris. Dua support yang sama baris. Menjadi significant support. Katakanlah price break support. Sepatutnya dia break terus, tetapi lepas dia break, dia boom naik ke atas. So ini adalah fake out. So saya tandakan sini S1, S2. Sebelum ni kita dah buat assignment tentang apa ni, significant support, significant resistance, apa ciri-ciri significant support, apa ciri-ciri significant resistance. So senang, kita nak teruskan dalam pembelajaran kita dalam bab SND masterclass ni. Apabila kita dah biasa melukis. So fake out ni, untuk ni fake out ke bawah ni, dia break support, boom dia naik ke atas, dia break ke atas and then dia terjun ke bawah. Saya bagi contoh di sini GBP USD. Kita ada dua support di sini. Saya tandakan ni sebagai S1. Let's suppose this is your S1 and then this is your S2. Dan you perhatikan S1 dan S2 sama baris, exactly sama baris. So cara tandakan fake out ni ialah you ambil satu line. Okay, you letak dia dekat bawah ni, lebih kurang sama baris. Berapa jauh sama baris tu? Mesti sama baris exactly 1 pip, 2 pip terpulang. Jangan lebih macam, kalau macam ni letak sama baris, macam ni letak sama baris. Sini bukan fake out yang atas. So yang bawah ni, you tengok dia sengit kan. So this is not the one. Okay, kita nak yang sama baris. Kalau you jumpa something like this, which is very very good, sama baris S1, S2 sama baris. Dan you perhatikan di sini, kalau you perhatikan di sini, apa yang berlaku di sini ialah berlaku fake out. Price break S1, S2 tetapi dia boom naik ke atas. Okay, the boom naik ke atas. So ini adalah fake out. So kita tandakan fake out kita di sini. Okay, ini adalah contoh setup fake out. Alright, ini untuk setup fake out buy. So macam mana nak entry nanti kita akan belajar. Ini contoh setup fake out buy. Dan di sini kita ada GBP Kanada, kita ada setup fake out sell. Katakanlah kita ada, di sini you nampak resistance, ada lot resistance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So mana kita nak ambil? Letak satu horizontal line sini. Kalau boleh kita tak nak pakai horizontal line, sebab nanti dia berserabut. Kita nak pakai trend line. Okay, trend line you letak tegak-tegak. And then kalau katakanlah you buat tak rata, you buat try buat trend line tak rata, apa you buat, you lah pergi dekat trend line properties, pergi dekat parameters, copykan saja value yang atas, control C dan control V kan di value yang bawah, so dia akan automatic rata. And then klik yang dekat tengah dia ni, adjustkan dia, cari di mana significant resistance yang kita dah belajar. So kalau you perhatikan kat sini, kita ada satu significant resistance yang sangat jelas. Di sini you ada R1, R2, R3, R4, R5. So ni adalah satu setup fake out yang sangat cantik. Okay, setup fake out yang cantik di mana ada lagi banyak significant resistance. So saya tandakan sini dengan anak panah lah.
So this is your R1, anak panah 1, anak panah 2, anak panah 3, R3, R4, R5. So untuk lebih cantik, you tulislah kat sini. R1, R1, R2. Okay. And then R3. Sebab nanti untuk marking, kita senang nak faham. Bila you tulis R1, R2, R3 sama baris, so I dah tahu bahawa ianya adalah setup pickup. So kawan-kawan lain pun tahu ini adalah setup pickup. So R4, R5. So bila ada sama baris, biasanya ini adalah significant resistance, ini significant resistance. R1, R2, R3, R4, R5. Satu orang cakap kebarangkalian setup fake out akan berlaku. So biasanya price akan break R1, R2, R3, R4 ni, significant resistance, dia akan break ke atas. Tetapi dia bukan break terus, sebaliknya dia break ke atas and then dia terjun ke bawah. So di sinilah tempat kita nak entry. Okay. So R1, R2, R3, R4, price naik ke atas, sini telah berlaku setup fake out. Setup fake out adalah setup wajib, wajib untuk kita entry. Ataupun sebelum you nak entry mana-mana, sebelum ni kita dah belajar supply zone, demand zone, SNR, RBS, SBR. Kalau ada setup fake out di tempat-tempat tersebut, berlaku setup fake out di kawasan supply zone, di kawasan demand zone, ianya sangat cantik. Macam saya akan entry bila ada setup fake out sahaja. So bila ada setup fake out, sama ada setup fake out sell atau fake out buy, maka peluang untuk you membuat profit lebih mudah, lebih mudah. So dekat sini ini baru teori asal. Sebentar lagi saya akan di video seterusnya saya akan ajar macam mana nak entry dekat sini, dekat hujung ni, ataupun macam mana nak entry dekat bawah ni, ataupun entry dekat bawah ni menggunakan setup fake out. Bahawa masa sekarang ni alat teori saja, ataupun you punya pengenalan. Maksudnya bila you ada significant resistance, you jaga-jaga, biasanya price akan buat fake out, fake breakout ataupun fakey. Dia boom naik atas laju-laju, lepas tu dia terjun ke bawah. Ini yang ramai yang kena, ramai trader yang kena bila dia follow trend ataupun dia follow market. Dia cakap follow. So bila ada R1, R2, R3, price break, dia akan follow buy. Bila dia follow buy, lepas dia buy, masa itulah price terjun. Macam juga di sini, kita ada significant support, price break ke bawah, ramai yang akan sell kat sini. Dia terperangkap. Lepas dia sell, boom, price naik atas. Kita tak nak macam tu. Kita nak kita mempunyai kelebihan. Setup fake out ni adalah setup rahsia big trader. Sebenarnya ni adalah mainan daripada big trader, Soros and the gang and siapa-siapa tu semua, whatever it is. But harap you all akan faham ataupun lebih mendalami setup fake out ni, sebab ianya setup yang sangat-sangat profitable. Banyak-banyak setup yang saya ajar, idea QM ke, fake out ke, but kalau ada fake out, memang profitable, which is very very important. Okay, video seterusnya saya akan ceritakan macam mana sistem ni berlaku, kenapa fake out berlaku, kenapa fakey berlaku, apa yang big trader buat, kenapa big trader buat setup fake out, siapa yang gerakkan market, semua dalam video seterusnya. Hingga bertemu kembali dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.